Ya, oke cuy, dan di video kali ini kita akan ini ya, bahas gabut ya, walaupun kalian udah tahu ya. Yaitu Aurora Summon ya. Nah, bisa kalian lihat ya. Ya, cara apa ini namanya dapetin skin yang dari Aurora Summon ini gampang guys ya. Entah itu mau skin epic, kalau epic ya kemungkinan ini 10% kurang lah ya. Soalnya setahu aku ya, maksudnya Aurora Summon ya, itu skin spesial sama elite itu susah guys ya. Rata-rata itu kalian cuma bisa dapetin skin basic ya. Kalau basic ini mah 99% dijamin dapet. Kalau untuk elite sama spesial ini susah ya. Nah, caranya gimana? Kalian tuh harus nyepin ya sampai ini ya, lucky point ya. Bisa kalian lihat di situ ada 90. Kalau udah 90 kalian klik juga itu yang nggak dapet, harus kalian pakai ini ya, apa ini namanya, kristal Aurora ya, atau diamond juga bisa. Kalau kalian klik di bagian pojok bawah ini ya, ada tulisan lucky point 90, itu kalian klik juga nggak bakal bisa. Contohnya gini ya, kita klik doang. Nah, selamat, Anda baru saja memperoleh satu lucky point ya. Jadi nggak bisa, jadi mentok di angka 90. Ibarat gini guys ya, 3 bulan sekali kalian bisa dapat skin ya. Lumayan kan basic ya. Kalau untuk elite spesial aku jamin di susah lah ya, apalagi epic gitu ya. Aku rata-rata kalau dapat itu di basic gitu ya. Nah, bisa kalian lihat ya peraturan ya. Peluang skin permanen 1% ya, bener 1% kalau kalian baru nyepin sekali ya. Selebihnya kalian cuma dapat trial. Kalau kalian udah mentok di angka 90, jaminan apa ini namanya, dapat skin epic, elite, spesial dan basic itu ada gitu ya. Kalau nol ya nggak bisa gitu ya. Skin trial 55%, rare fragment ya, rata-rata dapat fragment itu kalian dapat 40%, dan diamond kupon ya sebesar 4%. Ya, draw satu kali pertama ini bisa dapat ini guys, 50% ya. Jadi ini bisa kalian buat 10 hari juga bisa ya, sehari ngedraw 25 Aurora ya. Itu lumayan dapat 10. Jadi cukup 10 hari kalian bisa dapat skinnya gitu ya, entah itu elite, basic atau spesial. Ya, lebih tepatnya ini lebih mengarah ke basic ya, karena setahu aku main Mobile Legend ya. Dari dulu itu rata-rata dapat basic ya. Ya, kecuali kalau kalian nyepin langsung ya. Nyepin langsung ini ya 450 Aurora ya. Ya, bisa kalian lihat lagi ya di peraturan. Anda dapat melakukan tap pada Magic Cube ya, klaim lagi sekali sehari. Jadi kalian sehari itu cuma dapat satu gitu ya. Kalau pengen cepet ya ini ya, 25 dapat 10 langsung ya. Dan setiap kali Anda mendapatkan skin, lucky point akan di-reset ya. Contohnya ini guys ya, ini udah 90 ya. Nah, kita coba ya, semoga aja hoki gitu ya, dapat ya setidaknya spesial gitu ya. Lumayan ya, spesial lah ya. Ya, semoga aja spesial. Oke, draw satu kali. Oke, enjoy. Oke, dapat apa ini? Oh, Harith. Waduh. Kayaknya ini udah pernah dapat ya. Nah, kita cuma dapat Harith ya. Oke, udah kita simpen ya. Ya, kita konfirmasi guys ya. Oke, konfirmasi. Ya, nyesek ya. Udah dapat skin yang pernah kita dapat gitu ya. Hah, ya nanti aku tayangin apa ini nih, spinan-spinan aku apa ini ya, Aurora Summon ya, dari bulan lalu dan tahun lalu gitu ya. Jadi ini aku dapat nyepin sampai 3 kali dan ini keempat kali ya. Dan di sini kita ada event Grand Collection ya. Kita spin sekali doang udah positif dapat ya. Ya tadi kan apes ya dapat skin yang udah pernah dapat. Biasanya itu dijadiin fragmen ya. Nah, ini ya fragmen biru aku. Udah 160 kayaknya, tadi itu 140-an lah ya. Jadi kalau nggak dapat ya cuma dikasih ini ya. Cuma dikasih 20 fragmen ya, Kak. Ya diterima aja lah guys ya.
Oke, di sini semoga aja kita dapat skin elite ya. Ini aku ngincar Leslie ya, dan ini udah positif ya. Jamin memperoleh dia super setelah satu kali draw ya. Ya semoga aja ya, bener ya. Kalau enggak ya satu kali draw lagi ya. Ya enggak apa-apa lah ya. Oke, kita claim dulu. Oke, langsung kita draw ya. Jadi untuk event ini aku ini guys ya, sehari nyepin sekali. Oke, dan salah ya. Salah parah ya. Ternyata itu belum. Masih sekali lagi guys ya, dijamin dapat hadiah super ya. Jadinya masih sekali. Oke, kita langsung di event ini ya. Ini kan aku hadiah drawku masih ini ya, 8 gitu ya. Dan ini dapat jaminan skin spesial atau di atasnya ya. Semoga aja dapat spesial. Oke, yuk bismillah. Semoga aja yang spinan ke-9 ini dapat ya. Agak-agak ngenes gitu guys ya. Oke, kita masih dapat token 1. Kita syukuri aja. Dan ini jaminan dapat skin spesial ya. Ya, anggap aja pengganti Aurora Summon lah ya. Oke. Ini spesial kah? Oke, kita dapat skin spesial, guys. Dapatnya ya dari apa ini event ya. Event 11-11 lumayan lumayan lumayan. Ya, kita konfirmasi hadiah draw. Kita claim. Oke, dapat 10. Kita dapat tot berapa ya? Totnya berapa ini? Tukar. Kita dapat 160 dan 160 ini nggak bisa dapat apa-apa ya. Ya, ngapain ya? Kalau top up lagi mah ini buang-buang duit gitu ya. Oke. Ya mungkin itu aja guys ya, konten gabu dari aku gitu ya. Setidaknya kita dikasih skin spesial gitu ya. Spesial atau apa ya tadi? Bentar. Penyesuaian, oke. Oke, ternyata ini spin spesial Gwyn ya, Gwynnyfer ya. Oke, padahal kita udah punya ini ya, Starlight ya. Kita pakai spesial aja, udah digunain ya. Ya mungkin itu aja dan enjoy. Nah ya, kita klik aja dan oke. Aduh, cuma dapat skin biasa ya, yaitu Layla. Ini sangat gak hoki banget ya. Ini di bawah elite ya, ini skin biasa dan aku belum punya ya. Lumayan lumayan. Ketimbang gak punya ya, ketimbang dapat yang sama gitu ya. Ya, nggak apa-apa lah. Kita konfirmasi. Loh, kok ada satu kali lagi maksudnya? Ya Allah. 90 kan? Bener kan? Des. Apa sih? Anjir, gak guna. Kusrahan kan tak ini ya. Orang saya epic ya. Bantai yo. So orang tuh udah. Bantai yo. Ya oke cuy, dan ini tak sisipin aja gitu ya. Ini udah hari kan kemarin ini ya aku nyepin gitu ya dan belum dapat untuk yang Grand Collection. Dan ini jaminan dapat guys ya. Nah di sini kita pakai ini ya yang pertama, pakai Grand Collection tiket dan Aurora Summon ya. Kita klik aja dan semoga aja dapat ya. Kalau nggak basic ya dapat elite gitu ya. Nah guys ya, lumayan ya kita dapat skin apa ini namanya, lupa aku namanya ya, Gwyn ya, Gwynnyfer ya. Oke lumayan dapat Gwynnyfer basic ya, dan enjoy.